Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Dolly Play. Di video kali ini saya mau share game ini teman-teman, game My Girl Hero, game yang menurut saya ini game Marvel Avengers-nya yang versi light lah, atau versi ringan lah ya teman-teman, atau versi KW-nya teman-teman. Soalnya bisa dibilang ini jagoan-jagoannya ngikutin hero-hero Avengers teman-teman. Ada Captain America, ada Hulk, dan ada Deadpool. Dan di sini baru 3 teman-teman yang terbuka. Entah sampai berapa sih sebenarnya yang bisa dibuka hero-nya, cuman saya baru bisa buka 3. Yaitu hero Hulk pertama, itu udah kebuka dari awal, dan ini Captain America ini, dan Deadpool teman-teman. Atau di sini Dead X, kalau Captain di sini Captain America, di sini Captain teman-teman. Nah, di sini hero-nya sendiri, dan di sini mod-nya bukan versi mod Unlimited Money, tapi ini versi mod Dumb Enemies. Dumb Enemies ini jadi musuhnya diem aja, gak nyerang-nyerang kita teman-teman. Dia gak nyerang-nyerang kita. Nah di sini, di sesi ini saya pakai ini Deadpool atau Dead X teman-teman, dan senjatanya sendiri pun seperti Deadpool teman-teman. Dia punya pedang dan punya pistol teman-teman, dan keahliannya sendiri dia bertarungnya hebat teman-teman. Untuk gameplaynya sendiri dari kiri ke kanan teman-teman, dia cuman menurut saya cukup keren sih, kayak pixel gitu, cuman ini gambarnya enak, ringan, dan semua HP pasti bisa, dan cocok buat kalian yang senang superhero. Walaupun hero-nya ini enggak apa ya teman-temannya, enggak official dari Marvel sendiri, tapi ini mewakili lah, walaupun KW tapi mantep abis. Dan buat teman-teman sendiri yang belum subscribe, silakan subscribe ya. Dan yang buat yang udah subscribe, terima kasih banyak. Dan buat yang teman-teman yang udah setia nonton video saya, terima kasih banyak teman-teman. Oke, di sini karena saya main online, jadi kadang masuk iklan, jadi maaf ya teman-teman ada iklan ini. Dan ini saya ambil scan-nya di bos-bosnya saja. Nah, di sini di scan bos melawan bosnya sendiri. Bosnya sih kalau teman-teman udah pernah mainin game kayak Spider Hero, ini bosnya sama aja, nggak beda jauh, bosnya sama, musuhnya sama semua. Menurut saya cuma Spider Hero itu belakang itu teman. Apa TPP ya teman-teman ya, triple per person apa ya. Dia jadi grafiknya itu. Sebentar teman-teman. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Dolly Play. Di sini di video kali ini saya mau share game Hulk. Ini teman-teman, game namanya Mas Girl Hero. Kurang paham saya, game yang tapi menurut saya ini game Hulk. Marvel Avengers-nya ya, versi yang metal, versi light lah, atau versi ringan lah ya teman-teman, atau versi KW-nya teman-teman. Ini soalnya bisa dibilang ini jagoan-jagoannya ngikutin hero-hero Avengers teman-teman. Ada Captain America, ada Hulk, dan ada Deadpool. Dan di sini baru 3 teman-teman yang kebuka. Entah sampai berapa sih sebenarnya yang bisa dibuka hero-nya, cuman saya baru bisa buka 3. Yaitu hero Hulk pertama, itu udah kebuka dari awal. Oke, kalau misalnya ada suara-suara yang kurang pas. Ini Captain America ini, teman-teman. Deadpool, teman-teman. Atau di sini Dead X, kalau Captain di sini Captain America, di sini Captain, teman-teman. Nah, di sini hero-nya sendiri, dan di sini mod-nya bukan versi mod Unlimited Money, tapi ini versi mod Dumb Enemies. Dumb Enemies ini jadi musuhnya diem aja, gak nyerang-nyerang kita teman-teman. Dia gak nyerang-nyerang kita. Nah di sini di sesi ini saya pakai ini Deadpool atau Dead X. Oh iya teman-teman, dan senjatanya tuh sendiri ada ngebug seperti Deadpool teman-teman. Dia punya pedang dan punya mapnya pistol teman-teman, dan keahliannya sendiri dia bertarungnya hebat teman-teman. Di atas gedung teman-teman. Untuk gameplaynya sendiri dari kiri kanan teman-teman, dia cuma ya teman-teman, menurut saya ya namanya game keren sih, kayak pixel gitu, cuma ini gambarnya enak, ini game mod, dan semua HP pasti bisa kan dari modnya, dan cocok buat kalian yang senang superhero. Walaupun dan di sini hero-nya tuh ada ini enggak hero ya, masih lock ya, official ya. Dari masih baru 3 dan satu lagi lock gitu teman-teman. Marvel sendiri, entah tapi itu di updatean selanjutnya ataupun lah, memang belum terbuka teman-teman di abis versi ini. Belum, karena level saya belum bisa ngebuka gamenya, ataupun saya juga nggak ngerti teman-teman. Dan buat teman-teman sendiri yang keren abis, belum subscribe silakan subscribe ya. Mantep, dan teman-teman. Yang buat yang udah subscribe terima kasih banyak, dan buat teman-teman yang Marvel ini cocok setia nonton video saya, terima kasih banyak teman-teman.
dan bisa semua HP, di HP kentang pun saya yakin bisa, teman-teman. Oke, di sini karena saya main online jadi kadang masuk iklan, jadi maaf ya teman-teman kalau ada iklan ini, dan ini saya ambil scan-nya di bos-bosnya saja. Nah, di sini di scan bos ngelawan bosnya sendiri. Bosnya sih kalau teman-teman udah pernah mainin game kayak Spider Hero, ini bosnya sama aja, enggak beda jauh, bosnya sama, musuhnya sama semua. Menurut saya cuman Spider Hero itu belakang itu, teman. F apa TPP ya, teman-teman ya, triple per person apa-apa ya. Dia jadi grafiknya itu seperti itu. Sebentar, teman-teman. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Dolly Play. Di video kali ini saya mau share game ini, teman-teman, game Masked Hero. Game yang menurut saya ini game Marvel Avenger-nya yang versi light lah, atau versi ringan lah ya teman-teman, atau versi KW-nya teman-teman. Soalnya bisa dibilang ini jagoan-jagoannya ngikutin hero-hero Avenger, teman-teman. Ada Captain America, ada Hulk, dan ada Deadpool. Dan di sini baru 3 teman-teman yang kebuka, entah sampai berapa sih sebenarnya yang bisa dibuka hero-nya, cuman saya baru bisa buka 3. Dan di sini hero-nya juga yaitu hero Hulk pertama, itu udah kebuka dari awal. Bosnya nih, bosnya. Dan ini tua, Captain America ini dan Deadpool, teman-teman. Atau di sini Dead X kalau Captain, kalau di sini kita matiin sini Captain, teman-teman. Nah, dia mau nyerang kita. Jadi dan di sini mod-nya bukan versi mod enemies, jadi Unlimited Money, tapi musuhnya ini itu versi mod agak bloon lah. Enemies, ya. Damn enemies ini jadi musuhnya. Jadi dia enggak diam aja, enggak nyerang-nyerang kita, teman-teman. Untuk skill-skillnya sendiri ngebukanya kita dengan cara membeli, teman-teman, dengan mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Saya pakai ini Deadpool karena ini belum Dead X, teman-teman, dan senjatanya buat teman-teman yang seperti Deadpool, teman-teman, dia punya pedang dan maninya. Nanti mudah-mudahan kalau teman-teman suka dan video ini banyak viewersnya sendiri, dia banyak ditonton, mungkin saya cari yang unlimited money. Untuk gameplaynya sendiri dari kiri ke kanan, teman-teman, dia cuman dan versi terbaru saya cukup keren sih, kayak pixel gitu, cuman ini gambarnya enak, ringan, dan semua HP pasti bisa. Dan cocok buat kalian yang senang superhero, walaupun hero-nya ini nggak apa ya teman-temannya, nggak official dari Marvel-nya sendiri, tapi ini dan oke sampai di sini teman-teman video saya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya suka dan teman-teman selalu setia menonton video-video saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Dan buat teman-teman sendiri yang belum subscribe, silakan subscribe ya. Dan yang buat yang udah subscribe, terima kasih banyak. Dan buat yang teman-teman yang udah